salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucap di negara Bapak Haji Erick Thohir. Kesempatan hari ini kami ingin mengajak hadirin semua untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak dan Ibu. Agar juga meninggalkan dunia hitam. Nama-nama berdirinya Kerepan Jawa Tengah setuju. PBB seperti itu, aku cek on. Bapak Ibu, inspirasi pendiri bangsa ini juga. Kan masih ingat gambarnya waktu itu. Ada Bu Mega, ada Sri Sultan, ada Pak Tanjung, ada Pak Amin Rais. Waktu itu, sejarah itu tidak pernah hilang kita membacanya. Dinamika berikutnya, tentu kita semua memahami. Kamu gak ya Pak Zul sama Mas Erick ini, teman-teman. Pokoknya tegang terus ya gitu. Kalau ketemu yang itu, wah, musuh banyak. Di medsos lebih berapa? Alur di Bali, lambat jual. Baik, terima kasih. Ganjar Pranowo presidenku. Dari Jawa Tengah untuk Indonesia. Cakep. Bersama kita. Dan tadi PAN Jawa Tengah sudah bulat memutuskan yang rasional, ayo lancar karena kita keluarga besar. Itu PAN satu. Yang kedua Ganjar Pranowo. Iya, terima kasih. Ya setelah ya pasti antar partai akan berbicara. Iya. Ya, ya masing-masing ada aturannya tentu kita hormati. Terima kasih. Aku juga. Sampai ketemu. Senang semua. Gak ikut ke sana. Anda semuanya senang semua, wis. Tak omongin Pak Presiden nanti ini Pak Menterinya gak ikut. Kenapa senang? Pamit ya. Terima kasih. Ayo. Jawa Tengah sudah memutuskan satu nama Pak Ganjar Pranowo untuk diusung menjadi calon presiden dan wakil presiden yang disampaikan kepada DPP tadi. Tentu nanti mekanismenya kan kami akan memutuskan di DPP pada saatnya, ya. Dan memang hampir semua wilayah begitu suaranya, ya. Itu kira-kira. Apalagi? Koalisinya nanti gimana Pak? Hah? Koalisi apa? Ya dengan kepadanya kan ada PDIP ini. Ya ini kan Jawa Tengah ya. Nah kami ada KIB. Nanti kita di KIB disampaikan, kita bicarakan bareng-bareng. Jawa Tengah aja Pak. Ya. Nanti kan ada Golkar ngusulkan, PAN ngusulkan, P3 ngusulkan, kita berembuk. Dari Jawa Tengah aja Pak yang ngusulkan. Jawa Tengah banyak, hampir. Kalau usulan cawapresnya gimana Pak? Usulan cawapres? Ada juga, Pak Erick. Paling kuat itu Pak? Hah? Paling kuat Pak Erick? Dipan, udah hari-hari sama saya gimana? Pak Erick tanggapannya gimana? Tadi Pak Zul sudah sampaikan bahwa hatinya udah sama. Tapi kan proses politiknya harus dijalanin. Jadi cawapres ya Pak? Ada, enggak. Oke teman-teman, nah kita lanjut dulu ya.